Juara 2. Hujan deras, nggak berani. Balak palsu. Emang lu nggak ada iniannya? Tuan, ini gua baru ngambil. Tapi kalah menteng. Oh, lu besoknya? Tadi sedia ini gua cabut, error yang baru. Iya, pakai sedia setanah tadi. Nextnya, gua akan buat. Mapnya ada 4. Kita akan buat kencang dulu. Intinya mah nextnya gue gak mau lagi juara 2, harus juara 1. Ayo kita langsung prepare untuk pulang. Nanti kita ketemu di next video. Gue akan upload nih, nanti ada upload, saya upload itu pas gue balapan. Jadi orang-orang bisa belajar tuh cara masuk R1 pas hujan, cara masuk R2 nya kayak gimana, ntar gue upload. Kita ketemu next video. Bye-bye. Ini namanya Pak Iman. Itu ada si Gembel yang mekaniknya. Ini joki, gak tahu joki dari mana dia. Pokoknya dia bawaan gue lah. Gue yang ngajarin dia balap. Okay. Ini dari timnya si Sugi. Itu dari B2 Speed. Nah. Oke. Kita ketemu next balapan. Dan gue akan ubah nih. Yang juara 2 jadi juara 1. Bye-bye. Lari lo ke B3 WHU. Hey, maaf lo terlalu lagi. Ini pagi-pagi ini yang kemarin sang juara. Warnanya keren, modelnya keren, mantap deh. Nanti kita review sambil saya cerita-ceritain gimana kemarin pas saat balap. Kita keliling-keliling komplek aja untuk cerita-ceritanya, dan kita lihat apa aspeknya dia, kita lihat apa aja yang harus diganti, dan nextnya harus juara 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, sore ini kita review motor yang kemarin saya pakai juara pada saat acara e-event seri 1 2020. Motor ini kemarin saya start ke 16, tapi alhamdulillah bisa finish ke 2 walaupun hujannya deras banget. Nanti kita lihat di videonya. Ayo kita mulai ya. Ini motor Mio dengan spek tinggi CC hampir 300, tapi lihat aja cara nyalainnya. Gampang banget tuh. Gampang kan? Gampang banget nyalainnya. Enggak bisa, ayo kita keliling ini. Dari motor ini kita bahas dari
itu GG Racing. Nah ini GG-nya nih, si Gembel itu. Nah, lo mau lihat tarikannya di motor nih. Cuma sedikit aja nih kita pencet. Tuh, keren banget dia tarikannya langsung. Jok. Kencang pol. Kalau sore-sore kayak gini kita keluar komplek, biasanya semacet. Jadi kita keliling-keliling di dalam komplek aja, karena nanti videonya ini yang akan panjangnya itu karena video saya akan
nanti itu teras. Oh, yang kecil itu ya? Mm-hmm. Oh, nggak ada lawannya. Padahal dari kemarin foto itu ya, Aerox ya lawannya ya? Iya, Aerox, NMAX.